Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa akhwati fillah barakallahu fikum hafizakumullah. Naam sekarang kita akan masuki pelajaran yang baru. Naam pelajaran yang ke-14 pelajaran ini barakallahu fikum masih sambungan daripada yang sebelumnya namun berbeda sedikit dalam artian na barakallahu fikum beliau nanti akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara menggunakan domir kata ganti yang tepat na barakallahu fikum kemudian juga bagaimana cara percakapan yang benar yang sesuai dengan bahasa Arab yang fushah, na fikum kita lihat di situ barakallahu fikum qala al muallif ad-darsu Arabi Ashara. Nah, perhatikan sini. Adar su Arabi pelajaran yang ke-14. Nah, di sini kalau kita perhatikan diharokati dengan fathah. Arabi Ashara. Ini nggak boleh di domah, di kasrah, nggak boleh. Tidak boleh kita baca Adar su Arabi Asharu. Nggak boleh juga Adar su Asharun. Nggak boleh. Tapi harus Arabi Ashara. Nah, Kaidahnya apa kaidahnya para kalafikum? Kaidahnya adalah bilangan untuk hitungan seperti ini barakallahu fikum atau bilangan secara umum bilangan 11 sampai 19 nah maka dia mabniun ala fathil juz'ain dia senantiasa di fathah dua bagian tersebut bagian pertama rabi'a ah. bagian kedua asyara ini senantiasa di fathah nah jadi adarso ar asyara kalau ketiga belas bagaimana ad Asalisa Asyara Ad-Darsu al itu Itu kalau 15 Jadi dua bagian atau dua kata ini Dua-duanya di Fathah Senantiasa dua di Fathah Mabniun ala Fathil Juz'ain Dua-duanya eh, Juz'ain maksudnya dua bagian Bagian pertama robi'a Bagian kedua Asyara Dua-duanya di Fathah Dua-duanya di Fathah Na'am Barakallahu itu sekedar faedah selingan saja ya Kita ambil intinya sekarang Sekarang percakapan antara seorang pemuda dengan Hamid Al-Fidya itu seorang pemuda Assalamualaikum nah, Hamid menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Ahadul Fidya salah seorang pemuda nah, Berkata Kaifahaluka ya Ammi Bagaimana kabarmu Wahai pamanku ingat ingatnya sudah kita lewati Ammun itu paman dari jalur siapa dari jalur bapak kalau kholun itu paman dari jalur ibu kalau ammatun bibi dari jalur bapak maksudnya adalah bibi nah dari jalur bapak itu maksudnya adalah saudara nah perempuannya bapak itu ewa kemudian kalau wanita apa kalau saudara perempuan nah dari ibu namanya kholah sudah kita lewati ya nah Hamid mengatakan ana bi khairin walhamdulillah aku baik-baik saja walhamdulillah segala puji milik allah kaifah halukum bagaimana kabar kalian man antum siapa kalian eh, kemudian salah seorang di antara pemuda tersebut eh, salah satu di antara mereka nahnu abnaud doktor musa kami adalah enam eh, para anaknya doktor musa atau kami adalah anak-anaknya doktor musa kemudian hamid mengatakan ahlan wasahlan sahlan wa marhaban abukum sadiki. Nah, aina ammukum asy Isa. Ewa. selamat datang ahlan wa sahlan marhaban itu diartikan selamat datang itu aja. Abukum shodiqi, bapak kalian adalah temanku atau sahabatku. Aina ammukum asy Isa? Di mana paman kalian Syekh Isa? Nah, kemudian salah seorang pemuda tersebut, eh, salah seorang na'am barakallahu dari kalangan pemuda tersebut mengatakan huwa maridun. Dia sedang sakit. Huwal fil mustashfa. Dia sekarang di hospital atau rumah sakit. Hamid mengatakan apa? Syafahullah. Semoga Allah Taala menyembuhkannya. Syafahullah barakallahu fikum ini doa kalau pakai fiil madhi. Kalau kata an barakallahu fikum kata kerjanya menggunakan fiil madhi. Kalau fiil bagaimana? Allahu yasfi. Allahu yashfihi. Semoga Allah Taala menyembuhkannya. Kalau perempuan nanti Allah yashfiha. Syafahullah ini karena yang didoakan lelaki Kalau perempuan Syafahullah Nah, sudah kita lewati walaupun Secara tidak langsung mengenai domir Nah, domir hu, itu digunakan mutakar Kalau ha itu untuk mu'annas Man tiflatu ma Siapa anak perempuan kecil ini Yang bersama kalian eh, Kemudian menjawab Hiya uhtuna, dia adalah saudara perempuan kami Hamid mengatakan Mas siapa namanya Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan ismu Laila, namanya adalah Laila. Hamid mengatakan aina baitukumul jadi itu. Nah, di mana rumah kalian yang baru? Kemudian salah seorang di antara mereka, para pemuda tersebut menjawab baituna al jadidu qaribun minal matar. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Hamid mengatakan antum fil madrasah -san Naam. Nah, Apakah kalian berada di sekolahan setingkat SMP atau MTS Kemudian mereka menjawab Salah satu di antara mereka menjawab La, nam tidak Nah, namul jamiah kami di universitas Ana fi kulliyatil handasah Nam, aku nah berada di jurusan teknik Nam, wa Mahmudun Fi kulliyati at -tibbi. mahmud di Jurusan apa kedokteran Wa Ibrahimu fi kulliyati syariati Dan Ibrahim di jurusan syariah Wa Yusufu fi kulliyati at-tijarati sedangkan Yusuf di jurusan apa? perdagangan. Kemudian Hamid melanjutkan pertanyaan, man zalikal fata ladzi fi sayyaratikum? Siapa pemuda nam? Siapa pemuda itu yang berada di mobil kalian? Mahmud mengatakan atau Mahmud menjawab, huwa dia adalah sahabatku atau temanku. Hamid mengatakan man min Min bukan min ya karena yang ditanyakan adalah lelaki. Dari mana dia? Mahmud mengatakan huwa min roh. Dia dari Inggris. Hamid melanjutkan, "Masmuhu siapa namanya?" "Ismuhu Williamu." Namanya adalah William. "A muslimun huwa, Apakah dia adalah seorang muslim? Mahmud mengatakan, "La, bukan. Huwa Nasraniyun, dia adalah orang Nasrani." "Abu Ustazi." Bapaknya adalah guruku. "Ismuhu ad-Doktor Edwardu." Namanya adalah Doktor atau Doktor Doktor Eduardo Nam Yahdihi atau yadiu Islam Nam Semoga Allah ta'ala memberikan hidayah kepada mereka berdua Nam untuk masuk ke agama Islam Hamid mengatakan adahab mustlia apa kalian sudah pergi ke rumah sakit atau hospital untuk mengunjungi Paman kalian pada hari ini Yusuf mengatakan Namhapna Iya kami telah pergi Barakallahu fikum wa Percakapan yang sudah kita lewati ini percakapan yang sangat mudah Dan sering kita jumpai Barakallahu fikum Jadi belajar bahasa Arab Nah barakallahu fikum Baik itu turut seluruh jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga Itu semuanya pada asalnya fokusnya kepada percakapan Sehingga kalau percakapan tidak pernah digunakan untuk melatih lisan kita dalam artian kita cuma mempelajari saja teorinya paham tapi nggak ada prakteknya atau tidak ada praktek maka sama saja dalam artian kesusahan nanti. Tapi usahakan yang namanya praktek, nah antar big, menerapkan apa yang telah dipelajari itu perkara yang penting. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, tamarin latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah enam pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Min aina antum? Kita jawab sesuai dengan na'am barakallahu fikum yang kita pahami ya. Dari mana kalian? Nahnu gitu jawabnya. Nahnu min Indonesia misalkan. Nahnu min Indonesia, kami dari negara Indonesia. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Kita jawab misalkan, na baituna, rumah kami atau rumah kita, qaribun minal masjidni, dekat dari masjid. Man rabbukum? Siapa rabb kalian? Rabbunallahu. Rabb kami adalah Allah, jawabnya gitu. Ma lughatukum? Apa bahasa kalian? Lughatuna Naam, al indonesiah misalkan. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Aina mudaris tukum Atau aina naam madrasatukum? Di mana sekolah kalian? Naam, misalkan madrasatuna biljami'ah misalkan ya. Naam, sekolah kami di universitas misalkan. Aantum muslimuna? Apakah kalian adalah orang-orang muslim? Atau ataukah at 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 kalian orang-orang yang beragama Islam? Naam, jawabnya apa? Naam nahnu muslimuna. Naam nahnu muslimuna. Afi baitikum hadiqah? Apakah di rumah kalian ada kebun? Nah, kita jawabnya apa? Naam fi baitina hadiqatun. Ewa. Naam di rumah kami ada kebun. Aindakum sayyaratun? Naam, apakah kalian memiliki mobil? Kalau punya yang jawabnya naam. naam na indana sayyaratun gitu misalkan. Kalau misalkan punya itu ya. Naam indana sayyaratun. Iya, kami memiliki mobil. Aina mudarrisukum? Naam, di mana guru kalian? Mudarrisuna misalkan apa? Fil fasli gitu. Mudarrisuna fil fasli. Guru kami di kelas. A antum mudarrisun? Apakah kalian adalah para pengajar atau apakah kalian adalah para guru? Kita katakan apa? La nahnu tullabun. Nah, bukan kami adalah para pelajar. Na'am barakallahu fikum. Adapun berikutnya ini diperintahkan untuk membaca sesuai dengan harokat yang tepat. Nah, dalam, artian apa? Dalam artian kebanyakan kata di sini tidak ada harokatnya, sehingga harus kita baca tanpa harokat. Namun kami bantu ya. Nah, kenapa? Karena pada asalnya semuanya sudah kita lewati. Cuman bagaimana menerapkan kalau tidak ada harokatnya? Nahnu muslimuna dan kami adalah orang-orang muslim. Allahu rabbuna, Rabb Allah dan Rabb kami wal Islamu dinuna dan Islam adalah agama kami wa nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna dan Nabi Muhammad adalah na'am rasul kami wal Qur'anul Karim kitabuna dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab kami wal Ka'batu kiblatuna dan Ka'bah adalah kiblat kami wal Arabiyatul lughatuna dan bahasa Arab adalah bahasa kami Aina mudarrisukum ya ikhwan di mana guru kalian wahai na'am para saudara Khurajal ana minal fasli wa dhahaba ila mudiri. Sekarang dia telah keluar dari kelas dan apa? Dan telah pergi ke dan pergi ke enam kepala sekolah. Fi ayyi syari'in baitukum atau fi ayyi syari'in baitukum? Di rumah enam di jalan yang mana rumah kalian? Baituna fi syari' alladhi amama mahkamah Rumah kami di jalan yang apa? Yang nambar kalau fikum rumah kami di jalan Nah, yang terletak di depan apa? Depan mahkamah, depan kejaksaan agung misalkan seperti itu. Abu Nasadiku Amikum, bapak kami adalah teman paman kalian. Aan dari sun, apakah kalian adalah para pelajar Nahnu attibau Nah, bukan. Apakah kalian adalah para pengajar? Jawabnya wala bukan. Nahnu tibau kami adalah para dokter. Aan tum mudiri, Apakah kalian adalah anak-anaknya? Nam kepala sekolah la bukan nahnu hafadatuhu. Kami adalah hafadatuhu apa hafada? Cucu-cucunya. Nam cucu kepala sekolah. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal Nam kami memiliki kebun yang indah di kampung itu atau di desa itu. Aku natal ibun fikul ya tibbi. Saudara kami adalah pelajar di jurusan kedokteran. Aantum atibau. Nam, apakah kalian adalah para dokter? Ba'duna atibau, wa baaduna muhandisuna. Perhatikan, sebagian kami adalah para dokter dan sebagian kami adalah para insinyur. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah Taala adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Nah, yang terakhir, aina dahabtum ya ikhwan. Nah, kemana kalian telah pergi wahai, wahai para saudara? Nah, zahabna ila suka. kami telah pergi ke pasar. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi idznillah taala walhamdulillah rabbil alamin.